siang ini kan? Iya, maaf. Gak apa-apa, kalau nanti aku bantuin. Makasih, Dina. Cucunya ada. Minta tolong. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Iya, Pak. Novi. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu rumus luas persegi panjang. Dan di sini Bapak sudah membuat satu soal untuk seorang siswi. Yang Bapak akan tunjuk yaitu Salwa Anjali. Siap, Pak. Silakan mengerjakan soal di depan. Kenapa Salwa? Kamu tidak bisa mengerjakan? Tidak bisa. Sudah. Kalau tidak bisa mengerjakan, silakan kembali ke tempat. Teruntuk Salwa, jika ada pelajaran saya lagi, saya tidak mau tahu, harus bisa mengerjakan soal ini. Waalaikumsalam, apa Dina? Kamu kenapa Salwa? Kok kayaknya sedih? Gak apa-apa. Salwa, udah ya, gak usah sedih soal tadi yang di sekolah. Iya, gak apa-apa. Udah, yang penting rajin belajar aja. Jangan pantang menyerah. Kalau ada apa-apa, bilang aja sama aku. Masalah pelajaran, nanti aku bisa bantu kok. Iya, makasih ya Dina. Semangat ya Salwa. Iya. Ya udah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beginilah aku, sudah terbiasa dengan cacian dan makian dari kawan-kawanku. Tapi aku tahu, kebodohan ini tidak akan berlangsung lama jika aku tetap berusaha untuk belajar dan meraih cita-cita. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Cindy. Hadir. Rizka. Hadir. Nah, ini Bapak sudah membuatkan soal di depan untuk tambahan nilai. Bagi yang mau mengerjakan, silakan maju ke depan. Jadi orang benar meski tidak pintar, sebab membuat orang pintar menjadi benar membutuhkan kejernihan hati dan keluasan.